Hey yo, what's up guys? Oke, di video kali ini gue mau membagi tutorial ke kalian semua cara mendapatkan item pet gratis di Roblox guys. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya. Dan jangan lupa menyalakan notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan di next video. Buruan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis guys, gak ada ruginya guys. Oke, mari kita lanjut. Gue pake skin bacon dulu ya, agar lebih gampang nge-showcase nya nah, gini kan mantap. Perasaan Robux gue kemarin kan satu. Wah, ada orang iseng yang nambahin. Ini semua item pet-petnya ya. Kalian nyim aja. Tuh, tuh. Tuh. Tuh lagi, tuh. Nah, sekarang gue mau pakai akun yang sebelumnya gue pakai itu ya. Yang ada di cara mendapatkan wings itu. Oke, langsung saja ya. Nah, sekarang gue udah berada di akun barunya Setzo. Mari kita cek inventory-nya. Nah, masih PW nih guys. Solder aksesorisnya masih kosong. Kosong. Nah, cara mendapatkan New Year Red ini simple kali guys. Di solder aksesorisnya ini kalian scroll aja ke bawah. Oke, tanpa mikir panjang, langsung klik aja item rate-nya. Langsung ambil aja lah, selagi gratis. Sekarang gue coba pakai. Lumayan lah. Oke, bagi kalian yang gak jumpa itemnya, kalian bisa pakai cara kedua ini. Pertama-tama ke shop atau ke toko avatar ya. Lalu kalian ubah price atau harganya menjadi free ya, atau nol. Oke, sekarang kalian tinggal cari aja mana item rednya itu berada. Scroll terus ke bawah ya, jangan scroll ke atas, nanti nggak jumpa-jumpa. Nah, kalau jumpa pakai cara yang tadi ya, klik aja. Karena gue udah ambil, gue nggak ambil lagi karena nggak ada. Oke, next. Yang kedua ini cara mendapatkan pet alien di Roblox. Pertama, kalian cari gamenya dulu. Nama gamenya itu Creator Challenge. Lalu kalian pilih Creator Challenge yang ada pesawatnya tuh, pesawat luar angkasa tuh. Icon gambar gamenya seperti ini ya. Oke, langsung masuk ke gamenya aja. Nih, kita sudah berada di gamenya ya. Kalian silang aja nih. Oke, baru kita ngumpul bareng orang-orang tuh ya. Lalu klik to interact. Got it aja. Item petnya ada di challenge nomor 3 ini ya. Kalian selesaikan aja dari challenge 1 sampai challenge 3 ya. Ingat kata-kata gue di video sebelumnya ya. Ngasal-ngasal aja, gak apa-apa. Betul atau salah, kalian tetap mendapatkan itemnya. Oke. Nah, challenge yang pertama dapat ini ya, yang untuk di bahu itu. Yang challenge kedua nggak tahu nih dapat apa. 2 hours later. Udah ditunggu nggak muncul-muncul nih.
Kita apa yang dapat nih? Oke, sekarang kita udah dapat pet alimnya ya. Sekarang kita coba cek di inventornya. Ingat di refresh dulu Robloxnya ya. Ini ya itemnya. Tinggal kita coba pakai aja. Oke, next. Yang ketiga, cara mendapatkan pet robot kristal ya. Pertama, cari gamenya dulu. Ketik Island of Moth. Nah, yang ini ya. Yang build it, play it. Langsung kita masuk aja ke gamenya. Nah, sekarang gue udah berada di gamenya ya. Waduh, sepi kali ini. Biasanya rame ya. Langsung saja kalian klik redeem code. Lalu kalian ketik word alive. W-nya besar, A-nya besar. Centang aja. Oke, mari kita lihat di inventory-nya. Ingat di refresh dulu ya. Ini dia guys itemnya. Ini menurut gue keren lah ya. Oke, next. Yang keempat, cara mendapatkan pet mini monster ya. Pertama, ketik roblox.com di Google. Klik continue in browser. Lalu kalian klik titik tiga yang di atas nih. Lalu kalian ubah ke situs desktop. Lalu kalian klik avatar swap. Setelah itu kalian ikuti aja yang gue ketik. Nah, kalau itemnya nggak ditemukan, kita sowkan unavailable item. Nah, mari kita cek lagi. Ini itemnya, tinggal kita klik aja. Waduh, off sale guys. Menakutkan sih, tapi off sale. Sekarang gue coba pakai dulu ya, mau tes. Mantap sih, tapi kenapa harus berhubungan gini? Positive thinking aja, ini pedangnya narwal, bukan pedangnya mini monster. Oke, next.
Yang kelima ini cara mendapatkan pet bluebirdnya. Pertama, kalian buka Google, lalu ketik promo kode Roblox. Langsung masuk aja ke Roblox promo kode. Nah, di sini tinggal kalian geser aja, lalu ketik kodenya. Tweet Roblox ya. Langsung redeem aja. Kalau sudah berhasil, kita cek aja di inventory-nya. Jangan lupa Roblox-nya di refresh ya. Ini dia itemnya, kita sudah dapat. Oke, next. Yang keenam, pet spider cola ya. Lalu kalian ketik aja spider cola. Oke, langsung redeem aja. Kalau sudah berhasil, tinggal cek inventory-nya. Refresh dulu ya. Ini itemnya udah ketemu ya. Oke, next. Yang ketujuh, cara mendapatkan pet Firefox ya, atau Kurama. Di video sebelumnya, gue dapet cara mendapatkan item Fox di Roblox. Link video sebelumnya ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja ketik target Fox 2020. Langsung redeem aja. Oke, berhasil lagi nih. Tinggal kita cek aja di inventory-nya. Refresh dulu. Nah, itu dia itemnya, sudah berhasil kita dapatkan. Wow, ini paling cool sih. The best lah. Ada fire effect-nya, efek api itu. Oke, next. Oke, guys. Pet yang terakhir itu pet narwhal. Oke, langsung saja masuk ke promo kodenya. Lalu kalian ketik Amazon Narwhal 2020. Oke, langsung redeem aja. Setelah berhasil, kalian cek aja di inventory-nya. Ingat ya, refresh dulu Roblox kalian. Kalian tahu kenapa gue suruh refresh Roblox kalian dulu? Agar item yang kalian dapat tadi itu nggak hilang. Ini ya, pet narwhal yang kita dapat tadi. Ikan bertanduk guys, kayak unicorn. Oke guys, sampai di sini dulu video dari gue. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, oke? Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Thanks for watching. Bye.